Ini proses pemindahan kelapa sawitnya ke truk polisi lain ya. Oke, sepertinya akan dimulai penarikan truk ini ya. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap semoga baik-baik saja. Di sini kita lagi berada di Cikampak, mau mendapatkan perkebunan kelapa sawit Torgamba. Letaknya ini jalan lintas Sumatera Utara dengan Riau. Di sini satu unit truk kolisil yang mengalami kecelakaan akibat mengelakkan truk trailer. Truk kolisil ini akan dievakuasi secepatnya dan akan kita menyaksikannya proses evakuasi ini ya. Dan di sini barangnya kelapa sawit yang akan dipindahkan ke truk lain. Ini proses pemindahan kelapa sawitnya ke truk polisi lain ya. Buat para teman-teman yang sudah menonton video ini, apabila suka dengan video-video yang saya bagikan, di like, di komen, juga di subscribe ya, agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Subscribe itu gratis, tidak berbayar, tidak dipungut biaya. Kaca truk ini telah dibuka ya, agar saat dievakuasi nanti tidak mengalami perpecahan atau menjadi pecah. Kerusakan truknya ini tidak begitu parah ya. Oke teman-teman, di sini kita akan menyaksikan proses evakuasi truk kolisil muatan kelapa sawit yang terguling ini ya. Oke, sepertinya akan dimulai penarikan truk ini ya.
Mantap, mantap. Akhirnya dengan cepat proses evakuasi ini berjalan lancar ya. Dan buat para teman-teman pengendara, utamakan hati-hati di saat berkendaraan karena keselamatan keluarga menunggu di rumah ya. Teman-teman, begini dia situasi truknya setelah dievakuasi alias ditarik. Kabin bonyok, kaca samping retak jagungnya. Tidak begitu banyak kerusakan pada truk ini. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Apabila suka, di like, di komen, juga di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye bye.